Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam tak curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada, baik kalian yang sedang menyapu, sedang memasak, ataupun duduk santai, marilah kita sejenak merenungkan diri kita. Apakah sudah banyak kita memperbanyak abad ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Kalau belum, marilah kita memperbanyak ibadah kita, suatu amalan di bulan suci Ramadan ini. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya pahala di bulan suci Ramadan ini itu berbeda daripada pahala di bulan yang lainnya. Apabila kita beribadah pada bulan yang lain, itu dibalas oleh Allah Ta'ala hanya satu kali lipat saja. Sedangkan di bulan suci Ramadan ini, apabila kita melakukan suatu amalan, suatu ibadah, itu Allah akan membalasnya berlipat ganda. Maka jadikanlah ibadah puasa kita ini dengan sampai ibadah puasa kita ini hanya sekedar menahan lapar dan haus. Karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang berpuasa itu, akan tetapi dia mendapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan haus. Karena itu, marilah kita masih mumpung di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memanfaatkan pahala ibadah yang berlipat ganda di pada bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Karena itu, ada satu malam yang Allah sembunyikan keberadaannya, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar ini yang terletak 10 malam akhir pada bulan suci Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih afdal daripada malam yang lain, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hi hatta mutla'il fajr. Yang artinya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah tahu kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadr khairum mil alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Yang mana malam Lailatul Qadar itu diturunkannya para malaikat dan rohnya Jibril atas izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera sampai terbit fajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya minta maaf, minta halal, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.